Memulakan perniagaan dengan modal keluarga itu biasa. Tetapi pengalaman yang paling bermakna dalam ranjau perniagaan menggunakan modal sendiri. Baru ada kemanisannya. Ditambah dengan faktor utama sokongan keluarga, membuat mereka yakin dengan bidang yang dipilih iaitu perusahaan kraft. Itu yang didalui Syami dan Lukmanul, dua anak muda, antara pelapis muda dalam seni pertukangan kayu. Ikuti laporan yang disediakan Aslina Abu Bakar dalam segmen Potret Inspirasi. Muhammad Syahmi Noridin berusia 24 tahun antara anak muda yang saya temui di acara Community Craft sempena Hari Craft Kebangsaan yang berlangsung di Ibu Negara baru-baru ini. Syahmi berkata dia tidak teragak-agak memilih ukiran kraft kayu sebagai kerjayanya walaupun kerjaya itu nampak agak konvensional di mata anak muda lain yang ketika ini mengejar kerjaya berteraskan teknologi tinggi. Syahmi percaya kepada peluang pekerjaan dan kemahiran yang dipelajari dapat dikembangkan serta membawanya lebih jauh. Kita jadi rasa suka kan nak masuk nak belajar ni semua kan bila dah ambil diploma tu 3 tahun dia jadi minat untuk belajar craft semua nak buat main-main kayu ni semua kan. Dari satu kita tengok dekat apa tu orang-orang lama kita belajar balik lah benda-benda craft-craft ni semua kan. So dekat situlah kita jadi minat nak belajar bidang ni. Bagi pengkhususan bidang yang dipilih, Syahmi cenderung kepada seni berasaskan hasil rimba. Ini kerana proses untuk menghasilkan sesuatu produk dan karya sangat rumit dan memerlukan ketelitian bagi mengeluarkan produk berkualiti tinggi. Dia yang juga bekas penuntut Institut Kraft Negara IKN berkata dia perlu sentiasa memperbaiki strategi bagi memajukan lagi perusahaan yang dijalankan sejak setahun lalu. Baginya sokongan keluarga amat diperlukan buat ketika ini. Semangat saya family lah, utama family, kawan-kawan yang banyak support, orang-orang lama macam adik guru kraft apa semua kan, ramailah yang support saya, itulah jadi semangat saya untuk teruskan dalam bidang kraft ni. Sementara itu, seorang lagi pengusaha kraft muda yang ditemui, Muhammad Lukmanul Hakim Mustafa, dia berpendapat penglibatan generasi muda seperti dirinya amat penting kerana mereka adalah pelapis dalam memartabatkan lagi seni kraft tempatan ke peringkat yang lebih tinggi. Walaupun pelbagai cabaran perlu dilalui untuk bertapak dalam industri berkenaan, namun ia bukan tiket untuk cepat berputus asa. Family saya 100% support saya lah. Sebab family saya pun dah pengusaha batik juga. So dia tak ada halangan lah. Modal saya tak ambil dari family. Saya start dari kosong. Saya buat produk kecil-kecil. Lepas tu saya jual, saya simpan. Itulah yang saya rolling balik. Katanya nilai komersial yang ada pada setiap produk kraft turut menjadi faktor penarik. Malah dia turut menggalakkan lebih ramai anak muda bergiat dalam industri seni itu kerana sedar ia boleh memberi pulangan pendapatan. Bagaimanapun, dia sangat mengharapkan sokongan daripada masyarakat dan agensi-agensi berkaitan kerana ia sedikit sebanyak boleh memberi semangat kepada penggiat kraft muda untuk melahirkan lebih banyak produk kraft baharu. Aslina Abu Bakar melaporkan.